kembali lagi di channel saya Ridwan Gamers. Hari ini saya akan kembali memainkan sebuah game. Dan kali ini saya tidak akan memainkan game PSP, game NDS ataupun game-game lainnya. Kali ini saya memainkan game Android asli, yaitu game MOBA guys, yaitu Legendary Heroes. Tapi ada yang unik dari game MOBA yang satu ini. Kenapa saya bilang unik? Karena dianya enggak MOBA asli, alias enggak online guys, melainkan game offline. Di sini kalian bisa lihat sendiri, internet saya mati, data seluler saya mati, WiFi saya juga mati, jadinya ini 100% offline guys. Bagi yang mau download game Legendary Heroes ini, kalian bisa download di deskripsi video ataupun dari Play Store. Ini tersedia di Play Store, karena saya sendiri download dari Play Store. Oke guys, ini saya sudah downloadnya tadi malam guys, dan saya pas download tadi malam saya sudah nyelesaikan tutorial, dan juga saya sudah ini tadi sebelum buat video saya juga sudah ini guys, mainkan yang arena 1. Ini yang play now arena 1 udah saya selesaikan 2 kali, habis itu dapat ini cheese kayak kotak gitu peti. Itu nanti bisa dibuka. Tadi satu udah saya buka tadi. Ini saya dapat 2, jadi ini satu lagi belum saya buka. Oke, ini udah bisa dibuka dianya. Jadinya langsung saja kita buka sekarang guys, nggak usah buang-buang waktu lagi. Oke, open now. Oke, 60 gold. 2 soul taker card. Oke. Kartu hero berarti itu. 3 main ether card. Oke. Oke, cuman itu doang. Oke guys, kita mulai langsung dari arena 1 aja dulu ya guys. Kita main di arena 1 aja dulu guys. Hero-nya masih cuman satu saya guys, yang lain belum terbuka. Ini mahal-mahal kali buka-buka hero-nya. Harganya ada yang 300 permata. Ada yang 800, bahkan ada yang sampai 700 nih. Ada juga ini 700. Jadinya saya masih punya 100 permata, jadi masih belum bisa guys intinya. Kayaknya saya pakai ini aja dulu guys, karena masih belum ada yang lain. Ini pun bisa pakai skin guys, ada skin-skinnya guys. Setiap karakter ada skinnya juga guys ini. Nah, ada skin-skinnya guys. Oke, jadinya langsung aja kita main. Mana tadi? Masih hero utama, hero bawaan, levelnya pun masih level 2 guys. Tinggal pilih next garis miring auto itu guys. Oke. Di sini guys kalian disuruh milih kalian mau bawa apa, kayak item apa yang bakalan kalian pakai guys. Itemnya pun cuman untuk sekali pakai aja guys. Misalnya meningkatkan darah cuman untuk sekali aja. Meningkatkan kekuatan untuk beberapa detik saja. Ataupun armor beberapa detik saja kayak gitu guys. Ini dianya banyak pakai batasan guys. Enggak selama sepanjang pertarungan dia berguna guys. Oke. Tapi ada juga item yang sepanjang pertarungan. Oke. Ini aja. Habis itu duit saya sikit, jadinya kita ngambil yang murah-murah aja. Oke, gini aja guys. Duit saya cuman sikit guys, jadinya kita ngambil yang murah-murah aja guys, gak usah yang mahal-mahal. Ini offline ya guys, ini offline seperti saya bilang. Dan kontrolernya pun lebih susah guys. Jadinya nggak segampang, kontrolernya nggak kayak Mobile Legend atau AOV. Kontrolernya kayak gini guys, kita nekan-nekan kemana kita mau jalan guys. Dianya nggak pakai analog guys, dianya dia nekan-nekan gini aja guys. Kita mau kemana kita tekan aja guys. Tapi saya juga pengen ngetes, tunggu dulu guys. Oke. Oh ternyata nggak ada guys, memang nggak ada guys. Di pengaturannya pun kontrolernya nggak bisa disetel guys. Berarti kontrolernya memang nggak bisa diganti. Oke. Oh salah. Oh no. Oke.
tuh mati. Gue mati, oke nggak apa-apa. Yang penting menara orang tuh, tower orang tuh kita hancurkan, guys, nggak masalah. No. Kayaknya bahaya. Mati lagi. Oke, udah dua kali mati saya, guys. Poin orang tuh juga udah 4, guys. Sedangkan poin saya masih 0, guys. Hah? Oke. Dan ini, guys, bisa di-save alias bisa disimpan ke Google Drive ya, guys. Oke. Saya dapat 2 poin, guys. Sekarang udah 2 banding 4 poinnya, oke. Lumayan. Lumayan. Oke. Oke, gue mati lagi. Oh iya, gue lupa pakai item ya, guys. Ya, jadinya bagi kalian yang suka game-game MOBA, tapi game-game MOBA itu kan nguras paket internet, guys. Jadinya kak, jika kalian mau main game-game MOBA yang dianya hemat paket alias nggak pakai paket internet, kalian bisa mainkan game ini, guys. Kalian bisa download dari Play Store, guys. Nanti saya sediakan linknya di deskripsi video, guys. Atau dari Play Store, kalian juga bisa downloadnya dari Play Store. Mati lagi. Oke, waktunya tinggal 1 menit 30 detik lagi waktunya. Oke, lari, jangan sampai ketahuan. Kita nyerang menara orang tua aja langsung. Mungkin serangan ini gak efektif, tapi bagi saya sih efektif. Salah. Ya, salah nyerang saya. Ya gak apa-apa, udah mau hancur. Sedikit lagi dan hancur. Menang, guys. Dan saya kembali menang lagi. Jadinya kayak gitu, guys. Kira-kira kayak gitulah, guys, cara mainnya, guys. Ini rencana saya nih mau saya buat seriesnya aja sampai terakhir nih, sampai berapa arena alias berapa area, saya nggak tahu. Pokoknya ini saya game mau saya buatkan video seriesnya aja sampai habis ya berapa arena. Dan pertama kali main, guys, kalian harus connect internet ya, guys. Pertama kali main kalian harus connect ke internet. Dan ini gamenya juga bisa disimpan pakai akun Google, guys, pakai akun Google, jadinya kayak COC, guys. Jadinya kalau kalian mau main di HP lainnya tetap aman, guys, bisa disimpan di akun Google. Saya sendiri udah saya hubungin akun Google tadi malam. Oke, dapat lagi, guys, kita. Oke, habis itu oke, open now-nya gratis lagi, open now-nya gratis. Hmm. 72 gold, 3 barbarian card, 2 crusader card. Mak, crusader perlu 160 kartu, mak, banyak nih ya. Oke, coba kita lihat, ini nggak bisa diambil. Oh, berarti, guys, itu di atas ada cheese, guys. Ada peti lagi, guys, tapi kena offline nggak bisa diambil, guys. Itu, guys, yang di atas itu, guys, tengah atas. Oke, kita coba main di arena 2, guys. Karena di arena 2 ini saya belum pernah main, guys. Oke, kita tes arena 2. Oke, belum ada yang terbuka tetap. Next and auto. Gue pakai item yang murah-murah meriah aja, guys. Karena kalian tahu sendiri kan tadi, guys, item gue duit gue alias gold gue sedikit, guys. Jadinya gue pakai item yang murah meriah aja saya, guys. Saya pakai item yang murah meriah aja. Oke, tap to continue, oke. Oke, ini dia. Oke, guys, sekarang udah 2 versus 2, guys. Sudah 2 versus 2, udah ada hero lain nih.
yang bantui kita guys. Berarti musuh kita juga udah dua guys ini hero-nya. Jadinya lebih nyusahin lagi. Iya jelas sih lebih nyusahin. Ini gue berarti udah 4 kali battle tapi udah 2 kali 3 kali battle tapi masih belum. Oh my god, cepet kali gue mati guys. Baru main guys udah mati guys. Baru main baru hidup udah mati. Jago kali ini lawannya guys. Nih bahaya ini kayaknya lawannya guys. Nggak bisa diremehkan lawannya ini guys. Oke, lari. Ya Allah, baru aja hidup dah mati lagi. Hai, poin gue masih 0 guys. Poin orang tuh udah 3 guys, bahaya. Aduh. Menara gue hancur satu, tower gue hancur satu. Oh no 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 please no way no way no way no way. 5 versus 1 poin. Siapa yang bakal menang kayak gini guys? Kayaknya gue nggak akan sanggup ngincar tower orang tuh guys. Kayaknya gue coba langsung nyerbu ke belakang aja guys, coba ya. Anjir, banyak kali menaranya. Dan mati lagi. Kayak gara harapan guys kali ini menang guys. Musuhnya terlalu hebat. Kayak gak ada harapan menang. Apa mungkin gue menang ngadapi musuh yang punya hebat? Gue baru mulai baru nyampe udah langsung mati. Gak ada harapan ini. 8 banding 2. Apa mungkin gue menang guys? Ya jelas kalah nih ya guys. Tim gue udah paling rendah. Oke. Tower. Towernya dasar minion yang mengganggu. Oke. Gue nggak tahu guys ini bisa main online kayak Mobile Legend atau enggak, alias mabar bisa atau enggak, gue juga nggak tahu guys. Last minute all units have now double damage. Oke. Oh my god. Oh my god. Your die. Dan kayaknya gue kalah, guys. Iya, guys, gue bakalan kalah ini, guys. Kayaknya gak ada harapan, guys. 30 detik, guys. Orang tuh poinnya ada 12, guys. Apa mungkin gue menang, guys? Dengan keadaan seperti ini, kayaknya gue gak ada harapan menang, guys. Lihat aja, guys. Gue baru nyampe udah langsung mati, guys. Lah, elah, kayak gini kayak mana mau menang, guys. Dan habis waktu. Kurang 13 trofi. Kayak main COC aja. Ini lagi main COC atau main game MOBA kok ada trofinya kurang 13. Oke, serius lah ini. Jadinya intinya gue kalah, guys. Intinya gue kalah. Oke guys, kita coba main sekali lagi aja ya guys. Habis ini, habis sekali main ini aja guys. Kita kali ini main di arena 1 lagi guys, main di arena 1. Hmm.
Biasa guys, pakai item yang murah meriah, item murah meriah untuk orang miskin gak ada duit. Goldnya sedikit kali. Oke, serius. Dan oke, start. Oke, udah start. Kali ini kita main di arena satu aja lagi guys. Kayaknya gak ada harapan guys, musuhnya kuat kali guys tadi. Kayaknya kita latihan dulu sampai nunggu hero gue naik level 3. Kita tunggu aja karakter hero gue naik level 3 atau level 4. Nanti gue bakal lanjutin lagi di video berikutnya nih game. Gak sempat pakai jurus teleportasi, gak sempat pakai jurus teleportasi. Oke. Kejar-kejar guys, dikejar-kejar. Dan gue mati guys. Oke. Bahaya. Sedikit lagi, oke, hancur. Teleportasi, teleportasi. Oke, darah gue sekarat guys, darah gue sekarat. No no no, fokus ke menara. Fokus ke menara. Dan menang guys. Kayaknya gue cuman masih bisanya cuman di arena 1 guys. Untuk arena 2 kayaknya gue masih belum sanggup guys. Karena kayaknya untuk arena 2 sendiri kayaknya gue nunggu hero gue naik level aja guys. Tapi gue nggak tahu sampai kapan dia bakal naik level. Oke, kita loading lagi. Oke. Okay. 78 gold, 2 pil buka, 3 sand queen card. Oke, okay, itu aja kayaknya, guys. Coba kita pengaturan. Ya, jadi kontrolernya memang gak bisa diganti guys jadinya. Oke lah guys, jadi mungkin sekian saja video saya kali ini guys. Jika ada saran, request, dan komentar seperti biasanya jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Akhir kata, sekian saja video saya kali ini. Bagi yang mau download, kalian bisa download dari Playstore. Nih gamenya ada di Playstore, karena saya sendiri download dari Playstore. Jadinya bagi yang mau download silahkan download dari Playstore guys. Oke guys, akhir kata sekian saja video saya kali ini. Saya Muhammad Ridwan Lubis, sekian dan terima kasih. See you next time guys. Bye bye.